Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa baiknya Allah SWT. Petang-petang Selasa ni direzekikan untuk berjumpa anda semua. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa baiknya Allah SWT. Diberikan kesihatan tubuh badan yang terbaik, diberikan kefahaman ilmu, dapat berkongsi resepi buat anda yang setia menanti siang, pergi petang, siang, malam, malam, petang. Gitu kan. Tak adalah pergi petang. Pagi, siang, malam. Pagi dan petang. Luar biasa. Luar biasa baiknya Allah SWT. So hari ni Mila nak kongsikan resepi pari goreng sambal. Selalunya pari, kan pari kita kalau tak buat kuah, kita akan buat kari asam pedas masak lada. Kalau orang Melaka masak lada lah. Tapi kalau orang-orang biasa-biasa dia akan buat asam pedas. Betul tak? Pari selalu macam asam pedas. Selalunya lah. Pari asam pedas. Lepas tu asam pedas lagi apa ya? Jarang lada. Jarang goreng. Betul tak? Jarang-jarang berlaku. Assalamualaikum. Puan Heli Mazwin daripada Daniel Haikal Collection. Ni bajunya daripada Daniel Haikal. Alhamdulillah. Ni baju dari Daniel Haikal Collection. Baju apa panggil lah Kelly ni? Apa dah? Nora? Lupa. Terima kasih kepada Puan Heli Mazwin sentiasa mencantikkan saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Resipi terbaru ni. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa baiknya Allah SWT. Kita belum berkongsi. Kita rasa macam dah kongsi tapi tak ingat lah. Ingat-ingat lupalah kot. Kan? Okay. Di kesempatan ini tak minta banyak. Sharekan live kat Miladi supaya ramai. Dah sampai. Dah pakai kaftan. Wah. Terima kasih Mariam Daud yang support kakak saya. Puan Heli Mazwin pemilik butik Daniel Haikal Collection di Plaza Angsana. Baru-baru ni hijack. Baru-baru ni hijack live Mila. Dia ambil apa tu, Mila punya page untuk menjual kaftannya. Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih kepada semua follower Mila yang support bisnes kakak Mila. Terima kasih banyak. Semoga Allah sentiasa merahmati kalian dan memakmurkan lagi rezeki kalian. Insya Allah. Singapore ya. Terima kasih orang Singapore. So untuk tidak membuang masa, Mila doa dulu. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wa ufawidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Ni favorite saya. Tengok adik, kenapa adik dah macam tu? Okay, terima kasih. Ni favorite saya. Favorite siapa tu? Okay, so ini adalah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil abad wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil abad wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil abad wal ummahat. Saya tak ditaja oleh Bistari. Saya tak ditaja, tapi saya menggunakan tepung Bistari untuk buat salutan ikan pari tu. Okey. Pari goreng bersambal Milia ni bukanlah sebiji atau sejibi. Sebenarnya Milia makan di ikan bakar. Melaka kan banyak ikan bakar. Milia kalau katalah kita nak raikan bukan tetamu, kita nak raikan kita punya staff ke atau nak jamu makan ke, ataupun tiba-tiba orang datang rumah, Milia selalu order sebelah atau bawa dia orang pergi makan. So Milia tengok dia goreng pari goreng bersambal, dia akan macam goreng tepung kan. Jadi Milia ni buatlah macam ni. Pakailah pari goreng sambal ni. So tengok Milia cuba sendiri. Milia tak tanyalah makcik ikan bakar tu apa makcik pakai, apa akak pakai. Tapi tidak, Milia cuba sendiri. Sedaplah pula pakai tepung ayam Bistari ni. Tepung campuran tepung goreng. Saya ambil tunjukkan ni. Tunjukkan dia orang. Okay. Ini dia. Okey. Nampak? Dia tak nak main lagi nak. Okey, so bahan-bahan dia adalah, ini adalah
10 sudu. Mila pakai 10 sudu ni. 10 sudu dengan 1 biji telur. Boleh tak siapa-siapa boleh tolong tak sharekan atau tuliskan. Ha, hai orang Singapura. Hai semua-semua. Dan share. Terima kasih banyak-banyak. LNS. Like and share. Terima kasih banyak-banyak. So ni eh. Tepung dengan telur. 10 sudu besar apa tu tepung. Lepas tu dengan telur. Lepas tu kacau lah. Lepas tu. Ni adalah. Ni adalah. Pari yang telah dibasuh. Okay. Bi turunkan kan. Okay, tengok. Kita masukkan. Bismillah. Oh, oi. Oh, oi. Oh, oi. Mula tak letup kakak. Okay, Milia memang tak suka goreng dia banyak-banyak. Sebab memang kalau goreng banyak-banyak dia macam tak lambat. Oh, ya. Pandainya. Bismillahirrahmanirrahim. Dek. Baik-baik, dek. Jangan buat lawak, dek. Ha, jangan bergurau di waktu live ni. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa wa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kakak buat live ni, dek. Jangan buat lawak. Eh, kita buat macam ni. Nampak tak? Dia goreng tepung. Hai orang Sarawak. Terima kasih. Okay. Api kecil lah. Api jangan besar. Dia suka nak jalan kat tu nak. Ya, okay. Jangan kat air tu. Masih jatuh. Nampak? Okay. Biarkan saja. Sementara itu. Nampak tak? Ah, terima kasih aku mamontah. Terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Saya Mila masak mi suam, masya-Allah. Terima kasih. Alhamdulillah senang eh. Di Singapura senang cari mi suam ya. Ah, luar biasa baiknya Allah. Senang rupanya cari mi suam. Hmm. Ah, nampak? Wow. Wow. Itu. Assalamualaikum Malaysia. Assalamualaikum Singapura. Terima kasih. Assalamualaikum Brunei Darussalam. Assalamualaikum Indonesia. Assalamualaikum Thailand, Filipina, Saudi Arabia, Eropah dan tidak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi mengikuti Facebook page Emilia Tambi Husin. Kisah si tukang masak. Seperti biasa jangan lupa like dan share. Sekurang-kurangnya kepada 10 orang sahabat anda dan yeah. Jangan lupa beritahu anda semua daripada mana ya. Assalamualaikum. Kami daripada Melaka, Bandar Raya Bersejarah, Malaysia. Tapi ada orang cakap dia banyak dari Singapura lah. Hmm. Eh, hari ni orang Singapura santai-santai. Orang Singapura gere-gere-gere say. Santai-santai saja orang Singapura ya. Orang Singapura santai-santai sahaja petang ni tengok Milia masak. Orang Singapura dah dapatkan tak rempah Milia? Ha, rempah the famous rempah brandy Emilia Tambi Husin. Dah dapat tak? Pada Encik Ismail lagi eh? So, Tuan Ismail, Ismail yang ada kedai di Geylang. Ha, boleh dapatkan nombor bilang nanti di posting ini. Geylang Sipaku Geylang. Bila kita tahu Geylang lagu ni. Boleh berjumpa dengan Tuan Ismail yang mempunyai sebuah kedai di Geylang untuk dapatkan the famous rempah brandy Emilia di negara Singapura. Dia bukan jual air rempah je, macam-macam dia jual. Macam-macam ada. Okay, so kita ke sini sekejap. Terima kasih Puan Ani Fitri, top fan kita. Terima kasih Rohaya Ali, Zainab Hussain, Sharifah Lorraine. Salam dari Sarawak. Sementara itu di tengah kan saya? Kan? Okay. Sementara itu kita tunggu ya. Kita. Aha, mi bawang. Okay. Bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Bawang kita. Kita blend. Kisar-kisar. Dengan halia hiri-hira.
sini. Halis ni. Ni blend eh. Ni blend. Okay. Tak. Mila nak hiris dulu. Oh, yai. Mila hiris dahulu halia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Nampak tak? Dah hiris dahulu. Bawang bahalia tadi bila suka masukkan yang hiris dahulu, lepas tu kita masukkan yang ialah cili kenduk. Nampak tak? Tak perlu letak belacan. Jangan semua sambal nak dibelacankan, tak perlu. Kalau sambal macam ni tak payah belacan. Kalau sambal macam ni tak perlu belacan eh. Ira bagi angkat pinggan satu, Ira. Terima kasih. Pinggan satu. Biar dia wangi. Biar dia garing dahulu. Okay. Okay, you kena tunjukkan ya, yang dah siap goreng ni. Tapi panas lagi lah ni. Tunjuk je. Dia macam ayam KFC. Ikan pari yang telah disiap digoreng tepung. Goreng tepung. Sedap ni. Panas-panas. Tapi belum lagi sebab sambalnya belum. Belum siap. Okay, ikan pari goreng sambal. Ni dia. Ninja. Biarkan sampai dia garing. Aku masukkan cili. Nak buat sambal dia ya. Nampak tak? Bagi dengan sos cili, sos pedipu. Biarkan saja. Semua okey eh? Semua okey. Sekejap. Makan. Panas. Oh. Ira kita. Berlaku peletupan di sini. Berlaku letusan-letusan. Letusan-letusan kecil di sini. Ikan pari fresh. Diletakkan tepung dan digoreng tepung. Dan pada masa yang sama juga, sambal. Emilia Tamisin sedang memasak sambal untuk di-sharekan bersama you all semua. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan. Wow, Rohaya Ali. Wow, sedapnya. Terliurlah tengok. Alhamdulillah. Mas ni. Sok fan Ani Fitri kata, ha. Ani ingatkan ayam. Ku ingatkan ayam. Rupanya ikan. Rupanya ikan. Di siang hari. Mila tadi baru ada orang bercerita dengan Mila. Dia kata dia adalah seorang OT, occupational therapist. Dia bercerita dengan Mila yang dia pernah merawat seorang yang apa tu panggil skizo, eh? Skizo.
Skizofrenia eh. Orang tak sihat lah. Skizo bukan spazo. Jadi dia cakap, dia cakap lah. Bila dia tanya kenapa orang tu bunuh anak dia. Jadi dia kata kenapa awak bunuh anak awak eh. Apa yang awak nampak waktu awak bunuh anak awak tu. Dia cakap dia nampak ayam. Cikgu Ahmad cerita dengan adik. Dia kena terapi orang yang apa? Orang yang skizo, orang yang tak sihat kat kampung. Okay, jadi dia tanyalah. Dia cakap, kenapa awak bunuh anak awak eh? Waktu awak bunuh anak awak tu, awak tahu tak tu anak awak? Dia cakap tak, dia nampak ayam kepuk-kepuk macam tu. Ha. Kita dengar macam kelakar. Dia nampak kepuk-kepuk. Tak, bukan. Itu benda yang serius tu. Maksudnya, dia tak nampak anak dia. Kan? Dia tak nampak anak dia. Bukan, itu adalah di luar kemahuan lah. Betul. Reasonable tak? Jadi dia tak tahu benda tu. Dia tak tahu benda tu adalah anak dia. Jadi dia ambil pisau dia tu. Cincang-cincang-cincang dengan ayam. Jadi memang apa tu. Kita kadang-kadang kita terbaca kisah-kisah yang apa. Oh, bunuh anak ke apa ke kan. Itu sebenarnya kita jangan terus bercakap bersangka-sangka apa pada mereka. Kita doakanlah mereka kan. Kita tak tahu apa ujian yang mereka alami. Dan kita bersyukur hari ini kita diberikan ketentuan Allah SWT, kita diberikan takdir yang sebegini. Sebab tu, kalau boleh kita minta dalam doa kita, Ya Allah, Ya Tuhan ku, kau kurniakanlah aku takdir yang baik-baik. Takdir yang baik-baik dalam redha-Mu. Kalau boleh, dalam redha. Kita nak yang baik-baik. Okay. Ikan dah masak. Alhamdulillah, syukur. Kita boleh masukkan bawah hiris kan? Betul, Mila dengar pun macam terkejut. Macam, aduh, kan? Okey. So, Mila masukkan sos cili. Sos cili. Ira sos tomato, Ira. Sos cili. Tak payah letak asam. Dia ni memang rasa manis-manis je. Bukan manis. Wah, manis. Manis. Semanis anda. Dia semanis honey. Semanis. Nazri suka dia cerita drama tu. Mila tak suka tengok drama. Sebab tu Mila kurang sikit drama dalam kehidupan Mila. Nazri suka berdrama. Nazri kan? Angkat. Nazli kan suka menjiwai watak dia. Kalau dia bernyanyi kat belakang tu, dia nyanyi sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dia kalau mak pun ketawa sekali. Dia suka menjiwai watak-watak dia. Dia ada watak-watak dia. Dia macam dia, how you do anything is how you do everything. So, kita bila buat sesuatu tu, kita buat yang terbaik. Sehabis baik. Walaupun di belakang tabir. Lain kali bila you tengah nyanyi, nak pusing tak? Sebab pada saya macam bila kita bagi terbaik, bila kita beri dari hati, emosi itu akan sampai. Walaupun ia di belakang tabir. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat saya sayangi. Okey, sekarang ke bawah? Bawah. Kan? Ya. Yeah. Nanti tadi minyak terpercik. Lap kepala botak dia. Banyak unseen moments, untold stories di belakang, di sebalik tabir Facebook page secara live kisah tukang masak. Jika anda semua berada di sini, banyak perkara yang anda akan lihat. Kita lihat dia. Tetapi kita masih alhamdulillah steady. Sentiasa tidak berputus asa. Betul. Semata-mata demi nak beri yang terbaik baik untuk tuan-tuan dan puan-puan semua. Dah siap. Okay, Mak Mia akan jumpa penggelap. Dia tadi cili terbuih dalam kepala dia. Lepas tu tangan lagi. Terima kasih sayang. Terima kasih banyak Nazri. Seorang yang pun nyabar orang je. Okay. So, alhamdulillah dah siap dah, nampak? Senang saja boleh letak ni, belum letak garam. Sebab Ira ada di situ nanti. Terima kasih sayang ku ucap padamu. Penonton di pintu pun dah pergi. Tahu dah habis je, dia terus pergi.
Alhamdulillah Mak Mida bukan saja menuntut lah Mida secara depan macam ni. Mak juga menuntut. Nanti kan dia minta cucu dia. Kau tunjuk ibu, matuk mana mak kau tadi buat live tadi. Oh, dah tengok kat sini, tengok juga kat sini. Masya Allah. Itu saya tu. Nazli pun begitu. Nazli dah tengok kat sini. Terbecek-becek. Saya nampak terbecek minyak. Minyak cili-cili sambal. Sorry sayang. Dia sengih je. Okay. Ikan pari tu goreng dulu ya. Maaf baru masuk. Nanti macam biasa Tuan Firdaus. Goreng pun sedap. Tuan Firdaus kita akan membuat apa tak akan menulis resepi dia. So jangan risau mak. Okay. So ni tepung bestari. Bila letak tepung, lepas tu apa tu telur tepung ni bila letak telur, lepas tu golek-golekkan dengan kat luar tu goreng. Sedaplah, sedap. Lepas tu baru dah ini eh. Memang line 2-3 hari ni line Facebook ada macam-macam hal sedikit. Mila pun dapat notification daripada Facebook. Mila tak tahu kenapa dia kata Mila ada orang report Mila. Mila tak tahu kenapa dia report Mila. Mila tak tahu benda tu betul atau tidak. Dia suruh Mila tekan link tu. Mila pun takut nak tekan. Jangan tekan link. Jangan sebarangan tekan link. Dia cakap ada orang report Mila. Sebab kenapa nak report? Scam merata-merata. Saya nak report sebab Mila terlalu cantik. Cantik. Bukan niatku memujimu. Subhanallah, subhanallah. Terima kasih ya. Terima kasih. Okay, so Mila tinggalkan anda semua dalam rahmat dan penjagaan Allah SWT. Mila dah semakin sihat lagi. So Mila tinggalkan anda semua dalam rahmat dan penjagaan Allah SWT. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi follow Mila. InsyaAllah besok kita jumpa jam 11 pagi. Lebih kuranglah 11 pagi. InsyaAllah kita jumpa dengan resepi yang lagi-lagi untuk anda semua. Okay, so jangan lupa masuk ke Telegram Mila untuk mendapatkan resepi secara bertulis. Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Mila sayang anda semua. Kerana Allah.